Halo sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini Li mau berbagi lagi pemukulan dan juga pemotongan manggar bunga aren ini ya teman-teman. Ini adalah manggar bunga aren dengan 5 kali pemukulan ya teman-teman, 6 kali sama yang sekarang. Ini beli lakukan jeda 2 hari sekali ya teman-teman. Nah seperti inilah, ini adalah manggar bunga aren yang hijau. Sebentar lagi yang akan kita lakukan pemukulan ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita lakukan pemotongan, kita ayun dulu dan juga kita lakukan pemukulan lagi sekali. Baru setelah itu nanti kita akan lakukan pemotongan ya teman-teman. Tapi ini adalah manggar bunga aren, anggap aja yang gagal ya teman-teman. Di sini Beli akan menjelaskan menurut pengalaman Beli apa saja penyebab kegagalan itu ya teman-teman. Ikuti terus videonya ya teman-teman. Di sini Beli lakukan pemukulan dengan jeda 2 hari sekali ya teman-teman. Dan juga kayu yang Beli pakai ini adalah kayu yang terlalu keras ya teman-teman. Nah seperti inilah jadinya bila kita terlalu berturut-turut untuk melakukan pemukulan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu manggarnya udah ada, dengan manggarnya udah ada yang retak seberapa ya teman-teman. Sini Beli akan berbagi, inilah adalah manggar bunga aren yang gagal ya teman-teman. Ini penyebab kegagalannya karena pemukulan yang Beli pakai, kayu yang Beli pakai terlalu keras dan juga pemukulannya terlalu berturut-turut ya teman-teman. Mungkin untuk jedanya kurang panjang. Beli lakukan ini berturut-turut karena penggarapannya kemarin bunganya udah agak wangi ya teman-teman. Bunganya udah agak tua, makanya Beli lakukan pemukulannya 2 hari sekali. Dan seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Ini hasilnya kurang bagus karena lengan manggarnya sudah ada yang tak seberapa ya teman-teman. Nah seperti inilah, buat teman-teman juga yang baru pemula, janganlah melakukan pemukulannya terlalu sering dan jangan pakai pemukulnya yang terlalu keras ya teman-teman. Ini Beli karena ngejar kemarin, makanya Beli lakukan pemukulan 2 hari sekali ya teman-teman. Karena ini penggarapannya kemarin bunganya udah agak wangi, tapi Beli coba untuk garap dan ternyata seperti inilah teman-teman. Kalau kita lakukan pemukulannya berturut-turut dan kayu yang kita pakai terlalu keras, hasilnya kurang bagus ya teman-teman. Nah, menurut pengalaman Beli, kayu yang bagus itu seperti kemiri, dan kalau di sini kayu dadap ya teman-teman. Janganlah pakai kayu yang keras, nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kurang bagus karena lengan manggarnya akan jadi retak-retak seperti ini.
Nah, seperti inilah teman-teman. Ini karena kemarin pengerjaannya terlalu keburu-buru dan kayu yang beli pakai terlalu keras, jadinya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, biar beli tidak upload video yang airnya selalu deras ya teman-teman. Di sini beli juga berbagi penggarapan mangkar bunga aren yang gagal ya teman-teman. Biar teman-teman yang pemula, mungkin yang baru mulai menggarap aren, jadi lebih paham cara penggarapannya atau kayu yang kita pakai. Kayu yang agak ringan ya teman-teman, biar tidak jadi yang seperti ini ya teman-teman. Tapi ini walaupun manggarnya sudah ada agak retak, kita akan coba nanti untuk lakukan pemotongan ya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman. Inilah mangkar bunga aren yang sudah kita lakukan pemotongan 3 hari yang lalu, tapi air niranya belum lancar ya teman-teman. Nah, seperti inilah. Berarti anggap aja ini udah gagal karena kita melakukan pemukulannya terlalu berturut-turut ya teman-teman, dan kayu yang dipakai juga terlalu keras, jadinya lengan manggarnya pecah seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti inilah. Ini buat pengalaman ya teman-teman, buat teman-teman mungkin yang baru belajar atau yang baru pemula, biar tahu janganlah kita menggarap manggar bunga aren itu terlalu buru-buru. Untuk jeda waktu menurut beli yang paling bagus itu 5 hari sekali ya teman-teman. Dan juga kayu yang kita pakai harus kayu yang ringan ya teman-teman untuk pemukulannya, biar tidak gagal seperti ini ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mendukung channel ini, khususnya buat penggarap aren di seluruh tanah air. Semoga selalu diberi kelancaran dan selalu dimurahkan rezekinya ya teman-teman. Nah, seperti inilah. Ini mangkar bunga aren beli yang gagal ya. Ini jadikan sebuah pengalaman agar tidak terjadi lagi seperti ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga bermanfaat buat para teman-teman yang baru mulai menggarap manggar bunga aren, dan semoga selalu diberi kelancaran ya.